Buat julung kalinya, mini karnival Hari Penjaja dan Peniaga Kecil tahun 2023 diadakan di kawasan luar bandar iaitu Tamu Tagi Nambur di Kota Belud, Sabah. Karnival berjaya meraih sekitar 2,000 pengunjung pada Jumaat. Disertai kira-kira 100 peniaga, mereka menyifatkan karnival ini satu peluang keemasan untuk meraih pendapatan lebih besar berbanding hari biasa. Selama ini kami tempat ini agak lengang. Tetapi dengan adanya karnival seperti ini, ramai orang yang datang, ramai crowd, jadi itu memberi harapan kepada kami lah untuk memasarkan produk kami, menjual produk kami, dan pada masa yang sama lebih ramai orang kenal Kota Belud, lebih ramai orang kenal dengan produk apa yang ada di sini, keindahan yang ada di Kota Belud ini juga. Jadi kami sangat happy lah. Dan pada hari ini pengunjung sangat ramai dan jualan kami pun hampir sold out. Bukan sahaja peniaga tamu, malah peniaga dalam talian juga turut mengambil kesempatan untuk meraih rezeki sepanjang karnival berkenaan. Saya memasarkan produk saya ini melalui media sosial sajalah. Memang susah juga berjalan, tapi bila ada jalan macam ini, dibuat macam ini, jadi saya rasa betul-betul saya gembira lah, sebab ini salah satu betul-betul membantu saya untuk meningkatkan lagi pengeluaran produk saya. Bagi pengunjung, mereka berharap agar program seperti itu dapat diadakan lebih kerap di kawasan luar bandar seluruh Sabah. Kebanyakan kampung-kampung sekarang ni banyak yang sudah beroperasi sebagai tamu lah. Tamu, seolah bukan tamu mingguan, dong buat macam tamu kecil-kecilan begitu kan. Jadi kalau macam kami sebagai seorang peniaga ni, kena ambil opportunity tu lah untuk peniaga. Jadi terpulang lah untuk orang yang membeli kan. Jadi kita mesti support each other lah. Bagi saya gitulah. Jadi sangat penting lah. Kalau saya boleh cuba, kalau bagi saya kena setiap tahun buatlah. Sementara itu, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Iwan Benedict berkata, usaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP membawa karnival itu keluar bandar adalah bagi menyelami denyut nadi peniaga yang memerlukan perhatian daripada kerajaan, khususnya KUSKOP. Kalau kita turun ke tempat di mana mereka berniaga ini, barulah kita dapat menjiwai dengan lebih baik lagi keperluan mereka yang sebenar. Sebab itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersetuju dengan pendekatan kita ini dan kita akan teruskan. Sudah semestinya tahun ini dia lebih kepada konsep karnival. Tahun yang seterusnya pula konsep convention, di mana ada keperluan juga kita menghimpunkan penjajah, memberi forum-forum, seminar-seminar yang bersesuaian. Sambutan Hari Penjaja dan Peniaga Kecil HPPK Peringkat Kebangsaan akan diadakan di Blue Haven Square, Penampang pada 13 November ini dan bakal dirasmikan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim.